Balukar kepengaruhan pandemi Corona, Kebun Binatang Bandung di Daregde Kumang Ratus mangbelas-belas donatur anu nyarumbang mangrupa daging, bumbuahan sarta obat, sangkan eta sesatuan tetep hariruk. Rarancangna pamarentah Kota Bandung oge bakal mantuan ngungkulan eta pasualan anu keur disanghareupan ku Kebun Binatang Bandung Balukar Mahabuna COVID-19. Saprak tanggal 24 Maret 2020, Bandung Zoologi Garden atau Kebun Binatang Bandung ditutup pikeun umum. Satu tas mendalna kawijakan pamarentah Kota Bandung pikeun ngungkulan pandemik virus corona. Sanajan kitu disatukangeun eta kawijakan, mucungheul pasualan pikeun pihak anu ngokolakeun eta tempat ngoning nyagakeun para sasatoan pangeusi Kebun Binatang Bandung, anu jumlahna 850 satwa ngawengku 120 spesies. Para donatur anu datang umumna kasadaran dirina ngawengku mangpirang kalangan anu mihaat sasatoan. Para donatur marawa parab sasatoan timimiti bumbuahan tepi ka obat-obatan anu harepanna sangkan sato tetep harirup. Pemerintah Kota Bandung rarancangna bakal mantuan ngungkulan pasualan anu kiwari keur disanghareupan ku Kebun Binatang. Wali Kota Bandung nembrakeun dirina ngarasa kudu tanggung jawab upama aya sato anu paeh di Kebun Binatang. Nanti saya akan coba usahakan mencari solusi barangkali ya buat mereka, buat si bila datang ini agar bisa terbantu mungkin ya. Mungkin menurut saya CSR kita akan coba galang seperti itu. Ya, karena ya segera ngeri lah kalau mobil motor pernah menyampaikan kalau ada binatang satu pun yang mati kan kelaparan pasti saya mau ada tanya sama sementara saya mendapat informasi ini ya insya Allah kita akan perlakukan mereka sama dengan manusia karena mereka juga makhluk Allah yang punya nyawa segala itu. Kiwari mang pirang tareka dilakonan ku pihak nu ngokolakeun sangkan bisa maraban sasatoanana. Daging sapi diganti ku daging hayam sarta diwatesanan jumlah parab saban poena. Yuana Kurniawan, Bandung TV.